kasih, ini tadi sudah ketemu dengan Pak Polis, Pak Kapolres. Pak Kapolres menyambut baik tentang etika kita untuk melaporkan dari tim Semper yang ada. Jadi laporan kita diterima, ya, laporan kita diterima, alhamdulillah. Jadi harapan kita juga upaya-upaya yang sudah disupport oleh dari pihak Polres ini, mudah-mudahan akan dari Sekber, tentunya kami membuka itu. Ya, jadi ada berapa pelapor? Ini kita kan sekarang masih 4 pelapor. Tiga pelapor, kemudian ada satu pelapor yang dari Tata kemarin, ya, dari Arena Nenonggat, ada tiga pelapor yang kemarin sudah kita periksa, dan hari ini kita mendapatkan keputusan laporan kita diterima. Jadi tentunya kami mendapat apresiasi terhadap Polres yang tentunya cukup memberikan ruang untuk kita untuk dapat membuka persoalan ini seterang-terangnya. Saya pikir itu. Dari unsur keluarga atau? Rata-rata dari unsur keluarga. Jadi dari keluarga korban. Dorongannya apa, Pak? Ya, intinya dorongan dari pihak keluarga korban adalah ingin memperoleh suatu keadilan. Saksi yang disiapkan ada berapa? Saksi kita ada banyak, nanti dalam proses saksi kita sampaikan. Kita sudah siapkan saksi-saksi. Untuk pasal yang dilaporkan? Pasal yang kita laporkan adalah 338, 340, jungto 55, 56. Sementara ini dari PGA sendiri apakah cuma ini yang akan melaporkan? Kami bukan kapasitas di PGA. Kami Aremania menggugat sehingga tidak dalam kapasitas saya untuk berkomentar terhadap yang lain. Yang lainnya banyak posko-posko lain itu kan banyak juga. Masalah tapi untuk Arema menggugat atau ada lanjutan lagi? Yang jelas selama ada nanti korban ke kita, ke Sekber, tentunya akan kita akomodasi seperti itu. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih. 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 Ya.